43 akan melakukan lemparan ke dalam, sudah dilakukan, namun bola lebih dekat kembali dengan para pemain dari SLI. Kembali kini SLI mencoba dia membangun serangan cepat, umpan ke depan lagi, berbahaya, ini sangat berbahaya. Nomor 27 umpan kembali ke depan, ada nomor 20 mencoba dia meloloskan diri, umpan, untung kembali penjaga gawang menutup hingga bola keluar lapangan, namun menghasilkan tendangan penjuru saja rupa-rupanya. Di babak yang pertama ini akan melakukan nomor punggung 10 akan melakukan tendangan penjuru, sudah dilakukan ke tengah saja 11 dan 7, berbahaya dia, masih nomor punggung 11, ancang-ancang dia mencoba dia, namun kurang cermat, bola kini dikuasai kembali para pemain dari Mapot. Masih kini Mapot kotorkan saja panik nomor 79 yang dituju, masih 79, umpan ke tengah lagi, umpan maksudnya, namun bola kini masih dikuasai nomor punggung 85, utak-atik dia umpan ke tengah. Siapa yang dituju? Ada di sana nomor 79, umpan terobosan. Namun kandas kembali. Umpan tadi bisa dibaca dengan baik oleh para pemain dari SLI. Ini SLI kembali menguasai bola, satukan lagi. Pendek lagi nomor punggung 21. Sendirian dia, masih 21. Umpan sedepan jauh, 73 yang 7 ungkus, mencoba dia mengejar bola. Masih nomor punggung 73, membayang-bayangi perebutan bola terjadi. Umpan ke depan, 81 yang dituju dari Mapot. Perebutan bola terjadi, masih Mapot. Kurang cermat, bola kini dikuasai kembali para pemain dari SLI nomor 11 kini. Umpan ke tengah, nomor 20. Kembali nomor 21, masih 21. Umpan diagonal ke depan saja, namun kembali disapu saja ke tengah lapangan. Kembali datang lagi kini serangan, ada di sana nomor punggung 3, dapat dicuri saja, berbahaya kini serangan balik dilakukan oleh para pemain dari Mapot. Namun kini ada nomor 17 membuang bola keluar lapangan, hingga hanya menghasilkan lemparan ke dalam saja sudah dilakukan. Pada nomor 83, kurang cermat tadi umpan yang dilakukan oleh para pemain dari Mapot. Kembali kini menguasai bola, ada di sana nomor 73, masih 73, umpan ke depan, berbahaya, ada di sana nomor punggung, kembali kerjasama dengan baik. Namun rupa-rupanya sudah tertutup tadi nomor punggung 10 kini, masih nomor punggung 10, bola dibuang kembali keluar lapangan. Lemparan ke dalam ini tentunya untuk SLI akan dilakukan. Saudara Angkus sudah lakukan nomor 13 dari 7, namun bola disapu ke tengah lapangan, kembali datang lagi kini, ada 17, umpan langsung ke depan, namun menyentuh, ada nomor 3 lagi kini mencoba memasuki daerah penalti, berbahaya, masih nomor punggung 3 dikawal 32 pemain, perebutan bola terjadi, pelanggaran dilakukan tentunya oleh para pemain dari Mapot. Tendangan kembali gini, kesempatan emas untuk menambah kemenangan gini, bola dihadapi nomor punggung 21. Tendangan bebas ini apakah bisa menggandakan kemenangan, kita nantikan saja. Ada 45 pemain sudah siap untuk menerima umpan. Ancang-ancang sudah dilakukan, tinggi datangnya nomor punggung 3, berbahaya, ada nomor punggung 11, ancang-ancang dia, langsung gembok balang, oh, akhirnya, umpan yang baik dari nomor punggung 11, dapat diselesaikan dengan baik oleh saudara Angkus. Nomor 10, rupa-rupanya tadi yang memasukkan bola, itu saudara Arpa. Iya, kita kembali ke lapangan, kembali kini serangan dilakukan oleh para pemain dari Mapot, umpan melebar, ada nomor punggung 372 yang dituju, mencoba dia sendirian, dikawal ketat dengan baik, berbahaya, langsung saja dicocor ke tengah lapangan, kembali datang lagi serangan, namun dapat diganja saja, kembali tidak bisa melewati, datang kembali ke serangan, tendang langsung ke mulut gawang, kembali. Ya, sementara kedudukan gini,
2-0 untuk kemenangan SLI melalui kaki nomor punggung 10 tadi terakhir. Saudara Aksa. Tendangan sudah dilakukan kembali pada Aksa. Pemain yang merepotkan para pemain belakang. Kembali kini serangan dilakukan lagi para pemain dari umpan terobosan lagi. Nomor punggung 10 masih Aksa mencoba dia mengejar bola. Namun kembali dibuang oleh para pemain belakang dari Mapot hingga menghasilkan lemparan ke dalam saja untuk sudah dilakukan pada nomor 21. Masih 21 dia dikawal langsung, masih 21 ke tengah kembali nomor 11 pada Aksa, namun disambar saja tadi oleh pemain dari Mapot. Kembali kiri Mapot, kop saja ke tengah, kembali dapat dicuri, kembali bola meninggalkan lapangan, lemparan ke dalam kembali kini untuk SLI sudah lakukan pada nomor punggung 8 pendek saja nomor 21. Kembali ke depan berbahaya, namun kini kembali nomor punggung 3 mencoba dia dikawal dua pemain, kembali dapat lagi nomor 210 umpan ke depan berbahaya, kini umpan yang sangat baik. Oh ini masih kini Mapot mencoba dia, namun bukan pelanggaran rupa-rupanya itu bodyguard. Nomor 3 umpan lagi ke depan lagi. Nomor 21 yang dituju namun gak kandas di kaki para pemain dari Mapot. Kembali kini Mapot. Ada nomor punggung 9. Masih nomor 9. Pendek saja berarekannya. Dibayang-bayangin nomor punggung 77 umpan ke depan lagi. Namun tidak ada rekan, sulit rasanya. Sangat jauh tadi para pemain dari Mapot. Kembali kini nomor 11 SLI umpan kembali ke depan, disapu saja ke tengah lapangan, ada di sana 83, sodorkan lagi ke sektor kiri, ke depan lagi, namun kandas lagi di kaki para pemain dari SLI, ada di sana nomor 21, membawa bola, umpan kembali ke depan, namun kali ini rupa-rupanya nomor punggung 20 sudah terlebih dahulu terperangkap offside. Tendangan bebas ini untuk Mapot, sementara kedudukan 2-0 untuk kemenangan SLI. Kembali kini nomor punggung 91 mencoba dia membawa bola sendirian, umpan terobosan maksudnya, namun bola dibiarkan saja meninggalkan lapangan, lem tendangan gawang saja kini rupa-rupanya untuk SLI. Iya, ini bola dikuasai kembali SLI, umpan ke tengah. Bola kini dikuasai kembali para pemain dari Mapot, namun dapat dicuri saja dari. Iya, kembali kini 20 mencoba dia dikawal ketat kembali. Pelanggaran penggantian pemain dari SLI nomor 77 keluar masuk nomor 6 Yuda. Dan satu lagi nomor 11 Abi keluar masuk Kewa. Dan satu lagi saudara nomor 75 keluar masuk nomor 1 Baplo. Ya, kita ke lapangan kembali. Bola dikuasai saja penjaga gawang dari SLI sudah lakukan lemparan ke tengah. Ada di sana nomor punggung 4 ke belakang kembali. Ada Angkus. Sodorkan pendek lagi pada rekannya. Masih kini menguasai bola para pemain dari SLI dengan santai dia sudah unggul 2-0. Kembali kini serangan dilakukan lagi. Nomor punggung 3 dia menusuk di sebelah kiri. Masih berbahaya. Untung saja dia tadi menyentuh salah seorang pemain belakang hingga hanya melahirkan tendangan penjuru kembali untuk SLI. Ini nomor punggung 3 yang akan melakukan tendangan penjuru. Yuh, yang namanya kultur payungan lah. Tendangan bebas sudah dilakukan. Pendek saja ada nomor punggung 21 di sana. Berbahaya.
Ini 79 dari Mahfud mencoba membawa bola sendirian. Masih Mahfud melewati dia, melewati lapangan tengah. Namun pelanggaran tadi dilakukan nomor punggung 4. Tendangan bebas kini diberikan untuk Mahfud. Nomor punggung 85 akan melakukan tendangan. Sudah dilakukan, tinggi datangnya, namun tidak ada rekan kembali. Bola dikuasai lagi para pemain dari SLI, umpan ke tengah, nomor 3 yang dituju, namun kandas di kaki para pemain dari Mahfud, kembali dapat dicuri lagi, ada di sana nomor 4 dari SLI, mencoba dia menguasai bola, masih nomor 4, ke belakang saja salah umpan tadi dilakukan, namun bola dapat dicuri lagi, ini masih Mahfud, ada nomor 21, ada masih sendirian, 21 dia, mencoba dia melewati 2-3 pemain, masih nomor 21 berbahaya. Oh, bola tadi ketinggalan rupa-rupanya, namun bola masih bisa diamankan oleh para pemain dari SLI nomor punggung 20. Kini pelanggaran, saudara-saudara, kembali kini peluang emas untuk menambah keunggulannya dan nomor 2. Kartu kuning pertama diberikan untuk Mahfud. Nomor punggung 70 berapa tuh? 82. Oh, 78. Kartu kuning tadi diberikan kepada nomor punggung 78. Ini kini tendangan bebas kembali untuk SLI. Ada nomor punggung 3 akan mencoba menjadi algojo tendangan bebas pada sore hari ini. Antara-antara dia langsung saja ke mulut gawang, berbahaya kembali. Penjaga gawang yang kecil tapi cukup lincah. Datang kembali kini serangan dilakukan para pemain dari SLI. Belakang lagi nomor 4 kini menguasai bola. Masih nomor 4 pendek lagi pada rekannya. Kerja sama umpan ke depan lagi. Bukan pelanggaran. Masih berbahaya. Oh, sayang sekali. Saudara-saudara, tidak disangka berhadapan satu lawan satu tadi nomor 20 tidak bisa mencetak gol untuk menambah keunggulannya, hingga bola kini bergulir kembali di tengah lapangan. Datang kembali kini serangan dari SLI, umpan ke depan, namun karena di kaki para pemain dari Mahfud ke depan kembali sodorkan. 72 yang melakukan ke tengah kembali nomor 91. Ancang-ancangan dia, umpan terobosan, namun dikop saja. Namun datang kembali kini lakukan, ada di sana nomor 86, sodorkan lagi ke depan, masih nomor. Untung saja di sana ada saudara Engkus mencoba mengamankan wilayahnya. Masih Engkus pendek saja pada nomor punggung 4, kembali ke tengah, sodorkan kembali ke depan. Masih gini mencoba mempermainkan bola, umpan kembali nomor 20, pemain yang sangat berbahaya. Apa yang terjadi? Pelanggaran rupa-rupanya tadi nomor punggung 20. Iya, hanya pembelanggaran biasa saja gini diberikan untuk Mahfud FC. FC sudah lakukan, namun kembali dicuri. Ada di sana nomor punggung 13, mencoba dia kembali kini Mahfud, perebutan terjadi. Lagi-lagi belum bisa melewati para pemain dari SLI, pemain yang cukup lincah. Kembali kini umpan-umpan panik diperagakan, umpan lagi ke depan, ada nomor punggung 10, masih nomor punggung 10 di kawal dua pemain. Umpan lagi ke depan kini dari Mahfud, ada di sana nomor punggung 72 mencoba mencari ruang, masih nomor punggung 72, umpan ke tengah, 85 yang dituju. Namun kembali di sana ada saudara Engkus mencoba mengamankan wilayahnya kembali, umpan lagi ke depan, perebutan terjadi ke tengah lagi, namun kandas di kaki para pemain dari SLI. Masih kini SLI menguasai bola, 21 umpan terobosan, disapu saja kembali ke tengah lapangan. Perebutan terjadi, pelanggaran kembali dilakukan para pemain dari SLI, sudah lakukan panik saja. Namun apa yang terjadi? Pelanggaran kembali rupa-rupanya. Iya, tidak diperbolehkan untuk boleh kepala panas tapi harus dingin. Iya, kini tendangan bebas saja rupa-rupanya untuk Mahfud.
Iya, wasit sedang menanyakan ke asisten dua apa yang terjadi rupa-rupanya kini. Wasit asisten dua sedang memberikan ya tendangan bebas kini untuk Mapot 2-0. Masih tetap bertahan sampai babak yang kedua. Kembali kini SL ada di sana nomor punggung 3, namun kandas di kaki para pemain dari Mapot, namun dapat dicuri kembali. Ada di sana nomor punggung, namun menginjak rupanya salah seorang pemain dari Mapot. Kini tendangan bebas kembali untuk Mapot, bola yang dihadapi nomor punggung 83. Iya, bola dihadapi sudah dilakukan ke depan saja maksudnya, namun kali ini bola kembali kanas di kaki para pemain dari SLI. Apa yang terjadi? Kini 13 mencoba menguasai bola, pendek lagi nomor punggung 4. Sodorkan lagi kerjasama yang baik. 1-2 bola tadi dilakukan kini. Umpan terobosan kembali. Nomor 20 mencoba kembali kini memasuki wilayah. Namun kali ini perebutan terjadi. Masih nomor 20. Apa yang terjadi? Pelanggaran kembali rupa-rupanya. Kali ini untuk SLI. Kesempatan kembali kini SLI akan melakukan tendangan bebas. Nomor punggung 13 atau nomor punggung berapa akan melakukan tendangan bebas. Dia menghadapi bola sepenuhnya, sementara ada 5 temannya sedang menanti. Sudah dilakukan, langsung saja ke mulut gawang, namun jauh tadi yang dituju tiang jauh yang kena tiang listrik. Iya, kembali kini ke lapangan, mencoba umpan lagi ke depan. Ada di sana nomor punggung 10, masih nomor punggung 10, namun gak kandas di kaki para pemain dari Mapot. Kembali kini SL, umpan saja ke belakang, amankan penjaga gawang. Kembali kini Ingkus, masih Ingkus menguasai bola, pendek saja nomor 17 yang dituju. Masih 17, umpan lagi ke depan, lagi-lagi nomor punggung 10 mencoba, dia tidak bisa lewat, dapat dicuri lagi. Ada di sana nomor punggung 17, berbahaya, serangan cepat dilakukan para pemain dari SLI. Nomor punggung 10, masih nomor 10 mencari teman, umpan lagi. Ada di sana nomor punggung 3, berbahaya, masih kotak penalti. Apa yang terjadi saudara-saudara? Pelanggaran tadi dilakukan di dalam kotak, apakah di luar kotak? Kartu kuning kembali diberikan untuk Mapot. Oh, rupa-rupanya tendangan penalti ini diberikan untuk SLI. Ia akan dilakukan nomor punggung 20 yang akan melakukan eksekusi tendangan penalti. Iya, ancang-ancang dia, santai saja dengan pelan dia. Oh, dengan pelan tadi penjaga gawang tidak bisa membaca kemana arah bola hingga berubahlah kini menjadi 3-0 untuk kemenangan SLI di babak yang kedua. 3-0 saudara-saudara, sangat berat untuk bisa mengejar ketinggalan. Sementara waktu tinggal menyisakan sekitar 10 ke bawah. Skor sementara kini 3-0. Ya, sudah dilakukan. Umpan saja ke belakang, back pass tadi dilakukan. Kembali ke depan nomor 79 yang dituju. Namun tidak bisa melewati, kembali bola dikuasai saja para pemain dari SLI. Back pass kembali ke belakang nomor 8 yang dituju. Pendek saja bola
Gus ke depan lagi. Kembali pada Gus kembali. Umpan ke depan. Ada nomor punggung 4. Sedulkan kembali kepada rekannya. Mencoba dia umpan 1-2 diperagakan para pemain dari SLI. Nomor 17 kembali ke tengah saja nomor 4. Sodorkan ke sektor kanan. Ada di sana nomor punggung 3. Mencoba dia melewati, mengajak lari. Ada di sana nomor punggung 10. Dia mencoba mengejar bola. Masih belum keluar rupa-rupanya bola kini. Masih bisa diselamatkan. Umpan lagi 21 kini, masih 21. Mencoba dia menusuk kotak penalti. Berbahaya. Umpan sangat baik. Kembali nomor punggung 20 mencetak gol kembali kini. 4-0 untuk kemenangan SLI di babak yang kedua ini. Sangat telak pemitra. 4-0. Sulit rasa-rasanya untuk mengajar ketinggalan. Mahfud sudah ketinggalan 4-0, sementara waktu sudah semakin menipis. Nomor punggung 20 tadi melakukan tendangan, memasukkan, ya sudah kami rekan. Benar India. Kembali kini serangan dilakukan lagi para pemain dari SLI nomor punggung 21. Umpan lagi ke depan nomor 10 yang dituju. Masih namun kandas di kaki para pemain belakang dari Mapot. Umpan ke depan lagi. Kembali ke belakang lagi. Sedulkan lagi ke depan. Mencoba dia 83. Mencengamankan diri ke belakang lagi. Sedulkan lagi. Salah umpan. Kembali dikuasai lagi. Nomor 21. Umpan ke depan lagi. Berbahaya. Ada di salah nomor punggung 8. Mencoba dia mengejar bola. Apa yang terjadi? Masih nomor 4 kini. Masih 4. Ke depan lagi. Nomor 8 yang dituju. Masih nomor 8. Kurang. Hati-hati dari nomor punggung 8. Bola melambung saja di atas meter gawang. Tendangan gawang kembali kini dilakukan. Iya, kini Mapot mencoba menguasai bola. Mencoba dikawal dua pemain. Belum bisa melewati para pemain dari SLI. Masih LSI 21. Ya, ada pengejaran pemain dari SLI. Nomor punggung 17, Iip keluar masuk Iksan. Satu lagi, nomor punggung 10, Arya keluar masuk nomor punggung 29, Rio. Ada empat pemain langsung masuk nih. 21 keluar masuk nomor 11. Dan satu lagi, nomor punggung 8, Diki keluar masuk 77, Ilham. Empat pemain sekaligus tentunya untuk mengatur waktu hanya tinggal beberapa menit lagi ini. Pertandingan pun akan segera berakhir. Tendangan sudah dilakukan ke depan lagi. Namun kembali bola kini nih, mencoba dikejar. Bola meniakan lapangan, lemparan ke dalam kini untuk SLI. Sudah lakukan. Masih LSI menguasai bola nomor punggung 11. Namun pressing ketat dilakukan para pemain dari Mapot. Masih Mapot umpan ke depan maksudnya. Namun sayang sekali tidak ada teman di sana. Bola kini dikuasai saja para pemain dari SLI melalui kaki nomor punggung 4. Sodorkan lagi nomor 6. Ke belakang lagi pada Engkus. Pendek lagi nomor 13. Masih 13 pada Engkus lagi. 13 kembali. Pendek lagi 16. Umpan 1-2 diperagakan para pemain dari SLI. Ada lagi kini serangan dilakukan ada nomor punggung 24. Pada nomor punggung 4 tendangan langsung ke sektor kiri kanan maksudnya nomor 11 yang dituju. Namun bola lebih dekat dengan para pemain dari Mapot. Umpan ke depan. Namun sayang sekali kandas di kaki para pemain dari SLI. Kini kuasai lagi SLI. Ada di sana saudara Engkus lebar ke kanan. Kembali kini, kembali ke Engkus. Masih Engkus. Umpan diagonal nomor 8 yang dituju. Nomor 29 maksudnya. Handball perpunya tadi nomor punggung 29. Tendangan bebas sudah dilakukan ke depan saja. Namun kurang cermat tadi nomor 79. Hingga bola dikuasai kembali para pemain dari SLI. Panik saja nomor 13. Nomor 4 kembali. Umpan ke depan lagi. Nomor 3 yang dituju maksudnya. Namun disapu saja ke tengah lapangan. Kembali gini.
ada dari Mapot mencoba dia sendirian nomor punggung 91, masih 91 dia umpan ke depan 79 yang dituju berbahaya. Namun kembali ini pelanggaran rupa-rupanya tadi dilakukan nomor 79. Tendangan bebas kini rupa-rupanya untuk iya, tendangan bebas kini untuk SLI. Iya, tendangan bebas akan dilakukan penjaga gawang, sudah lakukan jauh ke depan, dikop saja yang dituju nomor punggung 29, masih 29, umpan terobosan kembali ada di sana nomor punggung 24, masih 24. Namun kali ini dibaca dengan baik oleh pemain belakang dari Mapot hingga bola meninggalkan lapangan, hanya menghasilkan tendangan penjuru kembali tentunya untuk SLI. Ya, sementara kedudukan 4-0 untuk kemenangan SLI. Tendangan sudah dilakukan, namun kali ini gagal, bola melebar keluar lapangan hingga hanya menghasilkan tendangan gawang saja untuk Mapot FC. Sudah dilakukan nomor 79 yang dituju, namun bola lebih dekat dengan Engkus pemain belakang yang sering membantu serangan, masih Engkus umpan ke depan saja ke kiri, masih nomor punggung 77 mencoba dia dikawal ketat, dibuang saja keluar lapangan, lemparan ke dalam kini untuk SLI. Ya, lemparan ke dalam belakang saja pada Bus, kembali nomor 77 setorkan ke depan nomor punggung 3, namun bola sudah meninggalkan lapangan. Ini hanya menghasilkan lemparan ke dalam saja untuk Mapot, sudah dilakukan, gagal lagi serangan-serangan yang dilakukan para pemain dari Mapot. Kembali kini SLI umpan ke depan lagi, berbahaya, serangan baik dilakukan, namun sayang sekali nomor punggung 24 rupa-rupanya sudah ada di posisi offset. Tendangan bebas saja kini untuk Mapot akan dilakukan, sudah dilakukan nomor 85 yang dituju, namun bola kembali diamankan saja para pemain dari SLI. Masih kini SLI ada nomor punggung 20, pemain yang cukup lincah ini umpan lagi ke depan, sodorkan yang dituju adalah nomor 77, umpan terobosan lagi ada di sana nomor 24, masih 24, ancang-ancang dia cari teman, umpan langsung ke mulut gawang. Namun kali ini bola ada kembali kini serangan lagi nomor punggung 3 mencoba dia, namun kandas lagi di kaki para pemain dari Mapot, masih nomor 6 ke depan, kembali nomor punggung 4 membantu serangan dari SLI, umpan ke pinggir ada pinggir nomor punggung 29, kembali 29 lagi mencoba dia mengejar bola, masih 29, ke tengah lagi nomor punggung 11, kurang cermat tadi, bola dikuasai saja para pemain dari Mapot, masih Mapot kini umpan lagi sodorkan ke depan, ada di sana nomor punggung 83, umpan ke depan lagi, namun lagi-lagi oh akhirnya saudara-saudara pertandingan pun berakhir sudah, kedudukan 4-0 kemenangan.